Oke okay, karena varian anggur di sini begitu banyak dan lumayan banyak buahnya kita akan bahas tentunya kita sedang berada di kebun anggur api Jadi kebun anggur ini letaknya di ujung merung bagi yang mau kesini boleh langsung aja datang karena ini pusatnya di tengah-tengah kota teman-teman Nah jadi kali ini kita akan bahas tapi bukan sesi review dulu karena kita akan bahas mengenai pruningnya dan melalui nutrisinya seperti apa dan prosesnya seperti apa? Simak terus dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik serta informasi bermanfaat lainnya seputar tanaman anggur. Oke, okay. nah alhamdulillah ini kita udah ketemu dengan Pak Haji Api selaku owner dari kebun anggur Api. Kita akan perkenalan terlebih dahulu nih dengan Pak Haji. Gimana Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian terutama para pengangguran yang ada di uh, Republik ini, termasuk dimanapun berada. Oke, nah kita akan bahas mengenai sesi potes pucuk atau pruning mengenai mitosnya nih, Pak Haji. Boleh kita hmm. akan lihat-lihat dulu Baik. Ke sebelah sini, Pak Haji. Hmm. Para sobat sekalian sering kita dengar eh, dan kita saksikan di beberapa channel YouTube tentang uh, bagaimana budidaya anggur nah saya ini fokuskan kepada masyarakat uh, pecinta anggur yang skala rumahan atau hobi ya seringkali uh, apa uh, gagal paham tentang bagaimana pembuahan uh, budidaya anggur nah, pertama kan yang lazim sering kita ketahui yang di tempat asalnya bahwa itu melalui Pruning ada yang apa short, middle sampai long. Nah, ini mungkin tidak semudah diterima oleh para pembudidaya anggur yang baru memulai. Oleh karena itu saya menyampaikan bahwa untuk pembuahan budidaya anggur tidak harus dipruning. Ya, karena apa? Nah, pruning itu banyak uh, beberapa kriteria. Misalnya batangnya harus coklat atau sebesar pensil, daunnya sudah mencekung atau apa sudah ada bunga PHP dan lain-lain. Nah, sementara yang sering dibahas oleh orang bahwa mitosnya kalau dengan model potes pucuk, buahnya tidak sebesar dengan buah hasil pruning. Akan nah, tetapi mitos itu hari ini saya sampaikan bahwa itu sangat tergantung bukan masalah Pruning sama apa, potes pucuk. Tetapi, bagaimana cara kita merawat, memberikan nutrisi kepada tanaman sehingga hasilnya seperti yang teman-teman atau sahabat lihat? Ini hasil potes pucuk. Jadi, waktu itu kita potes. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, potes pucuk yang saya lihat, yang saya lakukan di kebun anggur, api ini pertama kita lihat batang ini nah batang ini diutamakan yang kita potong itu yang tidak ada uh, sulurnya kemudian daun dan apa kalau ada sulur dibersihkan termasuk tunas sehingga batnya pecah nah demikian juga seperti halnya ini nah, ini kita potes di sini nah yang ini tidak keluar buah yang keluar buah yang seperti ini kalau teman-teman lihat nah para sobat sekalian ini buah tidak kurang dari 500 gram satu dompol. Padahal ini dari sejak awal pohon ini sudah satu tahun lebih, ya satu tahun lebih karena ditanam 2021 bulan Februari dan buahnya dari sejak bulan 7 Februari eh, 7 2021 sampai saat sekarang tidak pernah putus. Nah sekarang bagaimana supaya buah ini besar? Seperti yang teman-teman eh, saksikan, nah saya punya teman namanya Mas Haji. Nah ini yang memberikan resep bagaimana cara apa supaya buah sama besarnya dengan yang dilakukan kalau kita pruning. Nah jadi teman-teman ini adalah buah yang hasil potes pucuk ya Pak Haji. Bisa seberat hampir 5 eh, se kilo ini bisa bahkan ya. Yeah bisa hampir sekilo ini, jadi iya, satu iya. tandan bisa hampir sekilo, bahkan bisa lebih tergantung nutrisi yang diberikan. Iya. Nanti kita akan tanya teman-teman untuk nutrisi yang kita beri uh, di kebun ini berikan itu seperti apa dan kita akan tanya ke Pak De Aji. Teman-teman ini juga ada sebagian yang hasil potes pucuk kebanyakan di sini potes pucuk ya Pak De Aji nih. Gimana cara untuk mendapatkan bunga yang maksimal serta buah yang bagus? Tipsnya dan triknya seperti apa nih Pak De? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya betul, betul Om. Ini sebagian, emang semua nggak sebagian. Ini semua adalah hasil potes pucuk semua. Jadi yang jelas, uh, potes pucuk ataupun pruning, apabila kita pengaplikasian pupuk itu dengan bagus, pasti hasilnya juga pasti bagus juga gitu. Jadi uh, yang kita lakukan di sini, karena di sini e, tempat wisata dan edukasi, dan kita harus ada buah gitu. Kalau kita misalnya melakukan pruning, artinya pruning itu pembuahan serentak. Jadi habis buah banyak kita panen habis, tapi karena di sini tempat edukasi, dan kita harus ada buah di sini, dan kita e, harapkan buah itu nggak akan habisnya di sini. Jadi setiap pengunjung ke sini, insya Allah pasti ada buah karena kita melakukan pembuahan itu tidak dengan pruning aja ada sebagian yang pruning tapi lebih banyak kita lakukan dengan potes pucuk nah, di potes pucuk ini kita juga mendapatkan keberuntungan tidak seperti peruneng aja di sini juga bisa menghasilkan buah yang besar besar tandan yang panjang ini proses pucuk semua yang penting eh, bagi kita satu ke kesuburan tanaman kesehatan tanaman aplikasi pemupukan yang tepat itu harus terus kita lakukan Nah, selama di sini, selama di sini buah ada. Jadi kita terus aplikasi pemupukan generatif itu terus kita lakukan, Om. Jadi kita terus tiap minggu kita konsisten aplikasi pemupukan generatif dengan cara e, menekan sedikit unsur N yang kita perbanyak di sini PK-nya aja. Semua pengangguran mungkin udah paham semua. Kalau masalah pemupukan itu, nah, demikian yang kita lakukan di sini. Well, Pak De, boleh jelaskan lebih lengkapnya mungkin komposisi pupuknya seperti apa supaya mungkin teman-teman yang belum mengerti e, mengenai unsur ya N, P atau K bagaimana nih, Pak De? Ya, yang jelas kalau misalnya unsur N-nya yang seimbang seperti 16-16 itu kita peruntukkan buat di masa vegetatif yaitu masa pertumbuhan. Tapi kalau kita udah mengarah ke masa generatif, masa pembuahan, unsur N-nya kita tekan. Kita biasa pakai yang monokalium eh, monokalsium apa fosfat NKP, udah begitu. Pakai KNO3 putih, pakai boron. Yang jelas di pupuk itu kandungan unsur PK-nya amat amat tinggi om. Jadi kita aplikasikan rutin tiap minggu itu berseling-seling, jadi selang-seling. Kita lihat kondisi tanaman minggu. Kalau eh, sudah berbuah, tadinya kan waktu awal pembuahan itu kita pakai istilahnya kalau di pengangguran pupuk happy om. Kita aplikasi pupuk happy selama satu bulan, empat kali aplikasi kita pruning ataupun kita potes pucuk menghasilkan buah, dan selanjutnya baru kita teruskan. Kita lanjut, tapi dengan dosis yang agak rendah daripada dosis pemupukan awal. Samping unsur makro yang diperlukan tanaman, yaitu PK, kita di sini juga memasukkan unsur mikronya, di antara lain, istilahnya ada zinc, ada fosfat, pospor, ada... Apalagi om, yang itu apa? Aminosan, tembaga, oh, aminosan unsur, ya, kalsium, nutrisi, gitu. kalsium juga. Hmm. Ya. Ya. Jadi ada oh. tambahan unsur mikro lainnya juga supaya melengkapi kekurangan unsur yang ada. Sehingga menghasilkan bunga yang luar biasa, bagus-bagus oh, kan bagus nih teman-teman. Ya. Jadi untuk menghasilkan buah yang bagus om, untuk buah tuh yang kayak begini. Kita selain aplikasi pupuk makro yang tadi udah kita sebutkan, kita juga ada unsur organiknya di sini. Jadi kita rutin aplikasi pupuk organik itu satu minggu sekali. Salah satunya yaitu tadi ada aminosan di situ setiap minggu rutin kita aplikasikan. Udah gitu ada satu bulan sekali asam humat itu pembenah tanah biar unsur hara di dalam tanah itu tercukupin. Salah satunya kita aplikasikan pupuk yang itu tadi Om. Nah ini teman-teman hasil proses pucuknya. Ini ada varietas Fuji Minori ini Sangat kenja sekali. Ini potes pucuk semua nih. Nanti kita akan praktekkan gimana cara potes pucuk yang baik dan benar dengan paja api nih. Nah, jadi ini kan pertama ini sudah dipotes, kemudian setelah ini kita potes lagi keluar ini dua apa? E, dua dompol. Nah, kemudian e, bagaimana cara menentukan kita akan potes kembali yang saya lihat saya utamakan uh, matun yang tidak ada uh, ininya, uh, sulurnya. Jadi yang ini dibersihkan. Nah, nah ternyata di sini yang uh, tidak ada sulur, yang batang yang ini, ya, apa uh, ini yang ini? Ini kan tidak ada sulurnya. Jadi yang ada sulur tidak direkomendasi untuk uh, dipotes. Jadi kita potong di sini, ini ditarik. Hmm, dibuang kemudian yang tadi udah kita pak uh, ini ini dibersihkan supaya apa nantinya uh, batnya itu pecah nah, sehingga akan mengeluarkan bunga insyaallah nah, jadi untuk potes itu tidak harus menggunakan batang sebesar pensil harus coklat, coklat. harus apa kita bisa lakukan kapan saja Nah, dan di Insya Allah di kebun ini setiap potesan Alhamdulillah diberikan keberkahan jadi jarang kan ada yang menyampaikan kalau enggak ini potong lagi potong lagi kalau kita buah yang bertingkat jadi tidak potong lagi potong lagi sekali potong Insya Allah akan apa membawa keluar bat baru dan membawa bunga Nah buah-buahnya seperti yang ini ini jenis puji minori. Gitu. Nah, warnanya ini, minoris seperti ini. Kalau mataharinya kuat, itu bisa warnanya menjadi hitam. Nah, tapi karena atap di kebun api ini bukan pakai uh, UP tapi ini pakai itu uh, polikarbonat. Jadi tingkat ketebalan dan sinar yang masuk tidak sebanyak, banyak tidak sebaik dengan menggunakan UP Nah itulah sepintas. Jadi bagi para penganggur terutama yang baru memulai nah, Gak usah bimbang dan ragu Lakukan potes pucuk untuk bisa membuahkan Jadi itu simple Jadi tidak ada beda Yang penting bagaimana tadi disampaikan oleh Mas Haji Pupuk makro kemudian pupuk organik Mulai dari pupuk organik cair Baik itu dari kotoran kambing kelinci air kencing kelinci termasuk kotoran dari burung walet yang sudah dipermentasi di aplikasi seminggu sekali dan juga tadi disebutkan pakai aminosan dan uh, seminggu sekali dan asam humat sebulan sekali itulah trik-trik uh, trik yang sudah kita lakukan di kebun ini Nah, karena kebun ini adalah merupakan laboratorium untuk pelatihan, kita menyajikan apa yang terbaik untuk menjadi bahan ajaran di lapangan. Oke, jadi teman-teman itu teknik potes pucuk yang dilakukan di kebun ini sehingga buahnya kontinu dan terus-terusan bertambah banyak, tidak ada hentinya buahnya nih di kebun anggur api ini karena di sini kebun edukasi dan wisata. Nah oke boleh Pak Haji sebelum kita closing boleh kita kasih tips buat teman-teman semua nih ya jadi memelihara anggur kalau saya analogkan sama dengan bagaimana merawat anak kita itulah yang harus kita lakukan dengan kecintaan kita yang lebih kepada tanaman insya Allah keberkahan dan ridho dari yang maha kuasa akan melimpah kepada kita kita hanya ikhtiar saya sama Mas Aji hanya ikhtiar Sedangkan keberhasilan hanya dari yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Yakin bahwa rezeki sudah diatur Sekian dan terima kasih Oke jadi seperti itu teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh